Istri yang cakap. Istri yang cakap sukar ditemukan. Ia lebih berharga daripada intan berlian. Suaminya tak akan kekurangan apa-apa karena menaruh kepercayaan kepadanya. Ia tak pernah berbuat jahat kepada suaminya. Sepanjang umurnya ia berbuat baik kepadanya. Ia rajin mengumpulkan rami dan bulu domba, lalu sibuk bekerja menenunnya. Dari jauh, ia mendatangkan makanan, seperti yang dilakukan oleh kapal-kapal pedagang. Pagi-pagi buta ia bangun untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya dan untuk membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Ia mencari sebidang tanah lalu membelinya. Ia mengusahakan sebuah kebun anggur dari pendapatannya. Ia menyiapkan dirinya untuk bekerja sekuat tenaga. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang dibuatnya menguntungkan. Ia bekerja sampai jauh malam. Benang dipintalnya dan kain ditenunnya. Ia tidak kikir kepada yang berkekurangan, ia baik hati kepada yang meminta pertolongan. Ia tidak khawatir apabila musim dingin tiba karena baju panas tersedia bagi keluarganya. Ia sendiri yang membuat permadaninya, pakaiannya dari kain linen ungu yang mewah. Suaminya adalah orang ternama, salah seorang dari antara para pemimpin kota. Ia membuat pakaian dan ikat pinggang, lalu menjualnya kepada pedagang. Ia berwibawa dan dihormati, dan tidak khawatir tentang hari nanti. Dengan lemah lembut, ia berbicara, kata-katanya bijaksana. Ia selalu rajin bekerja dan memperhatikan urusan rumah tangganya. Ia dihargai oleh anak-anaknya dan dipuji oleh suaminya. Ada banyak wanita yang baik, kata suaminya, tetapi engkau yang paling baik dari mereka semuanya. Paras yang manis tak dapat dipercaya, dan kecantikan akan hilang. Tetapi wanita yang taat kepada Tuhan layak mendapat pujian. Balaslah segala kebaikannya. Ia wanita yang patut dihormati di mana-mana.